mengatakan bahwa Yesus itu dikasih nama oleh Yohanes. Itu bertentangan dengan kitab Abang, di mana banyak teman Abang mengatakan yang memberikan nama Yesus adalah Gabriel. Ya, tapi dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang yang ngasih nama Yesus Gabriel yang datang dari Allah atau Yohanes? Bang Raja Guguk. Bentar Bang Nelson, bentar. Bentar Bang Nelson, bentar. Yang kasih nama Yesus, yang kasih nama Yesus itu Gabriel yang datang dari Allah atau Yohanes? Gabriel yang memberikan nama itu sebelum dia lahir. Nah. Dan setelah dia lahir, berumur dia 17 tahun, dibaptis oleh Yohanes, dikasihlah namanya Yesus. Berarti jadi, namanya ini kan sudah ada, bukan Yohanes yang kasih Bang. Nama ini iya. Sudah ada, Yesus itu sudah ada namanya. Betul, tetapi Yohaneslah yang membaptis dia agar semua masyarakat yang di situ tahu bahwa namanya adalah Yesus. Nah, gitu Bu. Jadi biar jangan salah tanggap kita seperti yang dikatakan kawan kita tadi, saudara kita tadi, bahwa ya. Yesus itu boleh. Sebentar Lai. Sebentar Lai. Yo. Oke. Tadi kan sudah dikasih nama Yesus ya. Sudah dikasih ya. Nama Yesus untuk mengarahkan manusia menyembah lah istilahnya kepada Allah yang di surga kan begitu. Iya. Benar enggak? Berarti di surga ada Allah kan? Jadi enggak kurang jelas ya saya terangkan. Benar, ya. Enggak? Allah Bapa di surga ya, sudah kan untuk Dan berulang-ulang kali nanti jadi melebar jadi enggak cukupkan artinya Pak. Enggak, saya udah paham. Berarti dua pribadi. Bukan dua di pribadi. Di surga sudah ada Allah diutus. Nah, bukan, coba ceritakan. Kerajaan Allah Bapa yang di surga sudah ada. Tetapi manusia di muka bumi ini tidak ada yang percaya bahwa kerajaan surga di dunia, kerajaan surga ada. Karena itulah Allah Bapa yang di surga mengutus anaknya. Mengutus itu ya. Melahirkan mengutus, kan? Ya, silakan lanjut. Mengutus lanjut. Anaknya maksudnya di situ supaya menurunkan melalui Yesus. Ke bumi ini gimana sih mengutus anaknya melalui Yesus agar manusia salah ngomong Pak, jangan mengutus anaknya melalui Yesus, salah mengutus gini saya kasih tahu cari cara bicaranya, mengutus anaknya yang bernama Yesus, mengutus Yesus anaknya yang tunggal gitu ngomongnya ya yeah. Muka bumi ini melalui darah perawan Maria. Supaya dari harus dari darah perawan Maria dia dilahirkan. Entar dulu, bedakan darah dengan darah. Darah apa darah? Pakai H atau tidak? Darah. Pakai H atau tidak? Pakai H atau tidak? Kalau darah itu artinya Bang, kalau darah pakai H itu yang merah-merah itu loh Bang. Oh iya makanya, sebentar jangan disela dulu, kasih tahu dia saya sama. Pakai H, darah. Bukan darah H. Enggak mesti teliti kali lah Bang Hadi, udah paham aja lah Bang Hadi. Oke, lanjut. Teliti kali. Ingin tapi enak, Bunda kalau tidak dijelaskan seperti itu nanti salah tafsir. Udah tahu. Cuman mereka aja mengapain Bang Raja Gugu, udah tahu tuh maksudnya. Udah, nggak usah terlalu banyak juri, jangan terlalu banyak juri. Ini Bang Andi ini. Saya banyak darah. Bang Andi hidup tanpa darah apa gimana ini Bang? Saya banyak darah dalam diri saya Bang. Bukan darah loh. Begitu juga yang saya maksud Bang. Berarti darah, bukan darah loh. Tunggu saya potong ya. Bang Raja Guguk, itu dalam Alkitab itu bukan darah H. Darah itu artinya anak perempuan yang belum kawin, Bang. Bukan darah. Bukan darah. Beda jawaban dan bagus. Pak Bagus, jangan dulu, biarin dulu selesai itu berdua. Aduh. Darah. Kor kabeh para remaja.
gua lagi rekam nanti, jangan dinyanyi. Oke oke. Diselesaikan dulu, ini pakai H atau tidak nih? Tadi Pak Raja Guku bilang sebenarnya tidak pakai H. Tadi Pak Raja Guku bilang pakai H. Negara manusia itu Maria yang belum pernah kawin, artinya dia perawan suci. Dia tidak pernah berhubungan. Jadi tapi bukan darah pakai H itu berdarah-darah itu namanya. Tapi dia tadi mengambil analogi ke saya, darah Bang Andi punya darah enggak, artinya di sini dia darah. Coba bukan darah. Gitu loh. coba lurusin dulu Pak Raja Guguk. Bang Andi paham lah, itu maksudnya ya, itu Bang. Jadi maafkanlah kami, Bang. Ya iyalah, masa enggak dimaafkan, orang situ enggak punya ya, salah Pak kok. Raja Guguk, ya, ya lanjut Pak Raja Guguk, ya, artinya di sini bukan darah tapi darah. Darah itu perawan, okay. Ya. Darah itu perawan. Itulah okay. Yang bilang tadi, Allah kita kan Allah ini kan Maha Kuasa, Maha Adil. Jadi kalau dia datang di dalam dunia ini kan dia berkuasa, Bang. Ya udah jangan disalah dulu Pak Raja Guguk, nyata lu diomelin lu. Terusin Pak Raja Guguk. Enggak apa-apa. Menutupi kesalahan. Menutupi kemaluan. Salah kok, mau lagi gua. Sebentar, Bang Raja Guguk, ya. Tadi Anda menjelaskan di sini bahwasannya Yesus itu adalah apa namanya, nama yang diberikan setelah pembaptisan, ya Bang ya. Kan tadi bilangnya gitu ya. Yesus itu ada apa namanya adalah nama yang diberikan dari setelah pembaptisan itu. Berarti di sini jelas-jelas Yesus itu adalah manusia, Bang. Ya, Yesus itu diturunkan ke bumi berwujud manusia. Paham, Pak, paham. Yesus kan memang manusia. Paham? Paham, Pak, paham. Yesus kan memang manusia. Betul. Nah, jadi Yesus itu adalah manusia. Betul. Yang, jadi, kalau kami ini meyakini Tuhan kami Tritunggal. Tritunggal. Nah, berarti jadi, bukan Yesus ya Bang, bukan Yesus ya Bang, Tuhannya ya. Di mana ya? Dia di mana? Aduh, gimana ya? Nah, gimana kan? Ya? Nah, kan? Jangan dipersulit, jangan dipersulit. Nah, kan? Teman-teman 175 yang nonton ini, mohon akun saya untuk di-follow ya, biar kuat, biar enggak gampang keripot ya. Teman-teman 176 yang nonton, mohon saya dibantu untuk di-follow. Oke, lanjut Bang Hendy. Nanti saya follow. Oke, jadi begini Pak Raja Guguk ya. Tadi Pak Raja Guguk udah mengakui bahwa Bapak di surga itu mengutus anaknya melalui rahim Bunda Maria, perawan suci gitu ya. Jadi Yesus dilahirkan, Yesus adalah manusia sebagai utusan. Betul apa betul, Pak? Bukan sebagai utusan, Pak. Loh. Kan tadi mengutus anaknya berarti utusan. Dia adalah Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan manusia di dalam. Berarti Pak Nelson, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Jadi begini, Pak. Ini namanya inkarnasi. Inkarnasi itu artinya bahwa Yesus datang dalam dunia ini sebagai manusia. Begitu. Iya, jadi manusia bukan Tuhan. Benar, dia manusia 100%, tapi dia juga Tuhan. Tuhan kan makanya saya bilang dia berkuasa. Dia kan Maha Kuasa, Bang. Enggak lah, Yesus enggak Maha Kuasa, Bang. Begini, Bang. Kalau dia datang sebagai Tuhan, iya, hanya sebagai Tuhan, maka kiamat, manusia, Bang. Bukan Tuhan. Iya, artinya Yesus datang di muka bumi manusia, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ya kalau Tuhan turun di muka bumi ya hancur bumi ini. Apalagi kalau Tuhan masuk begini Bang, ntar lo. Apalagi kalau Tuhan masuk dalam kandungan Bunda Maria, meleduk tuh kandungan. Iya, tapi kan itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan datang ke dunia ini. Begitu. Iya, jangan kan dinubuatkan, sudah direncanakan Yang Maha Kuasa. Gitu ya. Hostnya ini, host. Ini Bang Edi ini
Sengaja ini saya rasa ini memutar-mutar, membelintir sedikit. Loh kok saya dituduh lagi Pak Raja Gugup ada-ada aja menuduh saya ada. Gitu, Bang. Jangan-jangan gitu Bang Raja Gugup, enggak ada yang memelintir di sini, kita diskusi ini untuk membedah, untuk mencari kebenaran, Bang. Makanya Bang, saya kan tadi sudah bilang di awal, saya pernah meyakini dari keyakinan yang saat ini Anda yakini. Ya, tapi logika saya akhirnya, logika dan akal pikiran saya akhirnya ya terjernihkan. Akhirnya saya meninggalkan karena itu tadi Anda yang sama-sama mengimani dari keyakinan Anda, Bang Nelson, Bang dan Bang Raja Guguk ini penjelasannya enggak sama. Itu pun saya juga seperti itu pada waktu itu bertanya ke si A, si B, si C, ternyata juga nggak bisa sama dari pertanyaan dan penjelasan itu. Dan logikanya hanya satu saja ya, hanya satu saja, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan semesta alam ini. Tiada Tuhan selain Allah. Dan tetaplah Al-Quran di sini tetaplah memuliakan dari apa yang Anda disebutkan sebagai Tuhan. Di Al-Qur'an ini malah memuliakan karena Yesus tetaplah dia adalah utusan. Udah enggak bagus, jangan terlalu panjang. Gini-gini mah panjang juga dia enggak bakal nulis. Yakin? Enggak bakal hafal yang tadi kalau kita panjang ngomongnya gitu, Pak. Enggak, Yakin? Bang. Ini kan kisah perjalanan rohani saya, Bang Handi. Iya. Dia itu nanti ngikut saya gitu loh, Bang Handi. Iya. Pura-pura nggak tahu aja, Bang Handi. Ah. Betul. Begini tuh, Bang Handi. Ya. Iya. Tadi kan sudah saya terangkan. Yesus itu diutus ke muka bumi agar manusia itu yakin bahwa kerajaan Allah Bapa di surga itu ada. Iya. Bahwa Allah itu maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Jika Yesus itu tidak Tuhan, dia itu tidak bisa menaklukkan kematian. Dia itu tidak bisa. Satu-satu bang. Pak Raja Guguk. Hari tadi mengatakan Yesus itu diutus ke muka bumi. Artinya Yesus utusan, bang. Dia Allah Bapa di surga itu membuat permohonan dia sebagai manusia agar manusia itu, agar seperti Bang Handi itu. Yakin iya. Bahwa Yesus, bahwa kerajaan Allah di surga itu ada. Iya. Melalui Yesus Kristus. Iya. Yesus Bapak mengutus Yesus ke dunia agar Yesus memberitahukan kepada kaum Israel bahwa Bapak di surga itu memerintahkan untuk A, B, C, D. Itu yang dilaksanakan seperti Sema Israel, sembahlah Tuhan Allahmu, aku ini utusan. Kan begitu, Bang. Supaya manusia tahu di muka bumi itu Yesus memberitahu bahwa ada Sang Pencipta. Benar toh, Bang? Nah, Abang tadi kok mengatakan Yesus itu manusia? Memang dia manusia, Bang. Tuhan. Yesus diutus. Loh. Dilahirkan dengerin ulang ini Maria, Yesus manusia. Diutus manusia dilahirkan Bunda Maria, Bunda Maria melahirkan manusia. Manusia ini setelah dewasa menjadi rasul, menjadi nabi, menerima firman. Firmannya inilah yang diterima dari bapaknya, diajarkan kepada manusia agar manusia ini gimana? Abang tadi mengatakan biarkan dia ngomong dulu, Bang Edi. Ya, ayo Raja Guguk, jelaskan sampai habis. Iya. Abang bilang tadi melahirkan Yesus. Iya. Manusia, Bang ya. Manusia. Bunda Maria itu melahirkan manusia, Bang ya. Nah, manusia yang berwujud, Tuhan yang berwujud manusia. Itulah Yesus. Jadi, apa maksud Tuhan berwujud manusia, Bang? Gimana itu? Itulah utusannya agar manusia di muka bumi ini mengerti. Iya, benar. Jadi Yesus utusan. Dengarkan dulu. Iya, Bang. Manusia di muka bumi ini tidak ada percaya bahwa kerajaan surga itu ada. Maka dari itu Allah Bapa di surga mengutus Yesus. Jadi sebentar, saya potong. Jadi Anda meragukan Yudaisme. Anda meragukan Yudaisme sebelum ada Yesus. Yudaisme sudah mengenal ada Tuhan pencipta alam semesta, Bang.
tapi tidak mengenal bahwa kasih Allah Bapa di surga ini. Yesus lebih lengkap Yudaisme, Bang. Itu berkesinambungan dengan karena Yesus itu Musa. Yesus itu berkesinambungan dengan ajarannya Nabi Musa. Buktinya Anda pakai kitab orang. Di perjanjian lama Anda pakai kitab Yahudi. Kitab bagaimana? Di perjanjian lama Anda pakai kitab Yahudi. Berarti Yahudi lebih tahu, lebih paham, Bang. Berarti Yahudi lebih tahu, lebih paham, Bang. Begini, nah, begini Bang, saya potong dulu, Bang, ya. Maaf, Bang, ya. Pakai Bang Andi. Ya, maksudnya bukan potong, maksudnya saya mau bicara dulu, Bang. Nah. Jadi kitab Perjanjian Lama itu bukan kitab Yudaisme, Bang. Jadi itu kitab Perjanjian Lama, termasuk Pentateuch. Semua itu sudah menjadi kitab. Ya, kita sebagai agama Kristen, Bang. Jadi tidak ada mengatakan bahwa kitab. Jadi ada revisi dan amandemennya jadi tergantikan dengan perjanjian baru ya, Bang Nelson, ya. Enggak gini nih. Kalau teman Kristen mengakui Torah itu adalah perjanjian lama, jadi terjemahkan oleh Septuagin, Anda juga memilikinya, mestinya juga Anda konsisten melaksanakan apa di dalam Torah itu. Kalau Anda konsisten, tapi persoalannya, dengerin dulu, Bang. Persoalannya, kalau Anda konsisten melaksanakan Torah, Anda menjadi Yahudi. Karena Yahudi itu berdasarkan Torah itu. Oke, Bang. Jadi sederhana, Bang. Masih lanjut, Bang? Iya, silakan. Oke, jadi begini, Bang. Kalau Abang berbicara Taurat, itu tidak satupun bangsa Yudaisme pun tidak bisa melakukan hukum Taurat itu. Kan di sana hukum Taurat itu kan jangan membunuh. Ya kan? Jangan bersaksi dusta, jangan ada hal lain. Ya kan? Terus jangan lagi. Begini, Bang, ya.
apa namanya berdusta, ya. Pokoknya segala macam di dalam. Begini bang, begini bang ya. Yudaisme, ya. Yang jadi, yang memelihara Torah itu Yudaisme, bukan Kristen. Kenapa? Yudaisme konsisten melaksanakan Torah mulai dari Sabat, tidak makan babi, kan tevila. Yesus sudah menggenapi semuanya itu. Iya, makanya dengerin dulu saya bicara. Di dalam Matius itu. Ya lu bermatius lagi. Jangan bermatius dulu, kita berbicara Torah dulu. Jangan bermatius ya. Iya, Bang, begini, Bang. Itu kan saya ngomong. Gini, makanya dengerin dulu. Dengerin dulu. Saya ngomong bahwa yang memelihara Torah itu adalah Yudaisme yang Anda juga mau pakai kan, tapi Anda cuma mencomot-comot yang kira-kira menyenangkan Anda. Tapi kalau yang menyusahkan Kristen itu dibuang sebagian. Yesus berkata begitu gitu loh. Ya artinya apa? Yang memegang kendali, yang memelihara Torah itu Yudaisme. Teman kita Kristen ini mengakui juga, tapi dipilih-pilih yang menyenangkan saja. Nanti saya jelaskan kalau Anda minta yang mana yang dipilih-pilih gitu. Oke, begini Pak. Saya paham dengan apa yang dituju oleh Pak Bang Hendik ini. Jadi begini, memang dalam Pentateuch itu, hukum Torah itu pada kenyataannya bahwa tidak satu orang pun yang bisa melakukan hukum Torah itu, Bang. Kenapa tidak? Yang membunuh. Kenyataannya masih banyak yang membunuh, Bang. Wah, itu oknumnya yang melanggar, Bang. Ya, nggak bisa, nggak bisa lu justifikasi ya agama itu, kepercayaan itu lu melihat oknum. Kalau begitu nggak ada agama yang sempurna, Bang. Oleh makanya itu, Bang, oleh sebab nggak bisa caranya manusia melewati kamu itu, Bang. Makanya datangnya Tuhan Yesus. Kamu belum pernah, kamu nggak belum pernah melihat Yahudi yang koser. Belum pernah lihat ulama-ulama Yahudi yang koser itu. Belum pernah lihat. Ya mereka mengabdikan dirinya tevila berapa kali sehari dan seterusnya itu. Sepertilah bagaimana Nabi Musa waktu hidup. Yudaisme itu. Nah yang menjadi problem, Bang, ini dengerin dulu saya edukasi dikit. Saya bukan sok pinter. Ini ya, Bang, ya. Torah itu bolehlah Anda pinjam, bolehlah Anda pakai, tapi konsisten, jangan dipilih-pilih gitu loh. Ya bagaimana dengan 10 perintah Torah, perintah Allah dalam Torah, jangan ada padamu ilah-ilah lain. Di sana itu tauhid maksudnya itu nomor satu. Ya, nah kenapa ada Trinitas? Siapa yang mengkuduskan hari Sabat kecuali Advent? Ya kuduskanlah hari Sabat. Siapa yang mengkuduskan hari Sabat kecuali Advent? Anda mengkuduskan hari Sabtu, anu hari Minggu. Jadi Anda pilih-pilih di sana. Ya makanya itu di dalam kekristenan ada namanya apa, hukum sipil, hukum seremonial dan lain-lain. Itu dibuat-buat supaya Anda nyaman. Seakan-akan Anda bertorah, tapi Anda melanggar Torah. Kenapa demikian? Karena setelah ada perjanjian baru, mengeliminir semua Torah itu. Apa itu di Efesus 2 nomor 15? Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan segala. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi kalau Anda membaca Efesus 2 nomor 15, sebenarnya goodbye to Torah. Goodbye, bro. Anda harus ke perjanjian baru saja. Hukum Torah itu enggak berlaku lagi. Coba lu buka situ Efesus 2:15. Buktinya apa? Hukum Torah itu enggak berlaku lagi buat Kristen sebenarnya. Buktinya apa? Di Imamat 11:7 itu babi haram. Sekarang teman-teman Kristen kan haruslah dikerak kulihatanmu. Beri. Sunat itu, Bang, haruslah dikerak kulihatanmu. Kalau enggak disunat harus dilenyapkan di muka bumi. Sekarang Kristen wajib sunat kagak? Torah, pakai Torah, Anda harus tevila. Kalau Anda bertorah, pakai Torah, Anda harus tevila. Seperti Yahudi. Tapi sekarang kan enggak, ke gereja kan ya. Jadi artinya mulai pakaian seadanya kan, Bang. Mau scholar-scholar atau Anda mau belajar. Jadi artinya mulai kalau Abang ini mau scholar-scholar atau Anda mau belajar, ya. Benar-benar ikut Torah, Anda kan menjadi mendekati Kristen Ortodok. Itu Kristen yang bersumber. Tapi sekarang Kristen kita ini, mohon maaf, itu Kristen yang bersumber dari Roma. Jadi mohon maaf, ini memang kenyataan loh ya. Ini saya bukan mau itu loh, Bang, mengajari, tapi ini mohon maaf, ini memang kenyataan loh ya. Ini saya saudara bukan Kristen mau mengajari apa? Tapi ini fakta. Ya boleh. Saudara Kristen kita ini ya, sekarang apa? Ya alkohol ya boleh. Sunat ya enggak. Ya, babi ya boleh. Disunat ya enggak. Terserah lu gitu.
jangan dibilang alkohol dong. Tidak ada, tidak ada kitab suci itu. Dimanapun kitab suci yang namanya alkohol itu tidak ada di diizinkan itu. Perjamuan kudus gimana, Bang? Perjamuan kudus itu berapa, Bang? Abang pernah mengikuti perjamuan kudus? Saya sering diskusi, Bang. Di situ ada alkoholnya, Bang. Kalau perjamuan kudus itu anggur itu, Bang. Yakin, Bang, enggak ada alkohol. Loh. Mungkin coba, Abang mungkin pernah di Abang gereja Para Jagukung enggak ada. Jadi mungkin di gerejanya Para Jagukung enggak ada. Jadi mungkin Pak Raja Guguk belum pernah meminta informasi gereja-gereja lain, Bang. Loh, Abang gini, Bang. Abang jangan terlalu jauh. Abang makin lama makin terlalu jauh, tetapi Abang tidak melihat, Abang tidak mau, bagaimana saya katakan ini, ya? Kenapa, Abang, Bang, tidak berdebat dengan setara apa, Bang? Kalau memang Abang itu pintar melalui, Abang katakan tadi, itu Tora, itu bagaimana, segala macam tadi, Abang tolong berdebat dengan seorang pendeta gitu. Nah, di sini Bang Raja Guguk, ya, di sini Bang Raja Guguk itu berarti menandakan bahwasannya, ya, bahwasannya inilah ke orang-orang yang pinter itu, bukan masalah levelnya. Di sinilah kebenarannya, kesimpulan dari apa yang kita diskusikan ini sudah terjawabkan semua oleh Bang Hendy, gitu, Bang. Jadi begini, Bang Hendy. Berbicara sebentar, Bang Nelson. Satu menit, Bang Nelson, ya. Okay. Kalau Bang Andi memang pintar, debat dulu dengan, tukar pikiran dulu dengan pendeta. Coba panggil pendetamu ke sini. Jangan. Saya begini, pengalaman saya sudah sering diskusi, Bang, sama pendeta MYM, bahkan Dok Josias Lengkong PhD, gitu ya, Bang, ya. Ya, Abang boleh nonton YouTube-nya lah, saya nggak usah cerita seperti bagaimana tanya jawabnya di sana, gitu ya. Saya sih nggak sombong, Bang. Tapi kalau jujur, ya, lebih pinter ngelesnya pendeta yang sekolah itu daripada Anda, loh. Yakin, Bang? Serius? Belum belum tentu gini, Bang Guguk, ya. Belum tentu pendeta yang Anda katakan itu, ya, pendeta yang Anda katakan itu, ya, lebih pinter daripada Anda, loh, Bang. Tadi kan udah bilang pendeta itu kalau sekolah itu, Bang, STH itu harus pintar berfilsafat, harus pintar ilmu komunikasi, harus pintar meramu kata-kata, harus pintar menafsirkan supaya apa yang disampaikan itu membuat Anda tertidur mempercayainya. Nah, padahal apa yang dia ucapkan itu tidak semua pendeta sama dengan membahas satu data. Makanya timbul beberapa denom tergantung STH-nya di mana. Jadi diskusi itu dengan mereka itu, Bang, saya lebih senang diskusi sama Anda daripada diskusi sama mereka. Kenapa? Lebih pintar ngelesnya. Aduh, Bang. Serius. Kalau Anda kan polos sama Pak Nelson polos, lebih klop gitu loh. Aduh. Serius, enggak, Bang, serius. Bang itu mengetahui tapi tidak mempercayai. Oh, enggak bisa, Bang. Harus diketahui dulu baru dipercaya, Bang. Jangan percaya, jangan dipercaya dulu baru cari tahu. Abang, baru, Bang, ketahui tapi tidak mempercayai. Itu saya katakan. Gimana, Bang? Mengetahui tidak mempercayai. Ya. Saya mengetahui Bible Anda, saya percaya itu data, tapi saya enggak imani karena saya ada Al-Qur'an. Nah, ini bahasa tinggi lagi nih, Bang. Ketawa Pak Agus. Ya. Jadi saya mengetahui, saya percaya itu data di Bible Anda, tapi saya enggak imani. Nah, itulah diskusi, Bang, supaya apa? Kita diskusi enggak boleh ngarang. Kalau ngarang bisa menghujat. Tapi kalau saya berbicara, data di Bible itu ada. Kan di awal tadi Bang Raja Guguk sama Bang Nelson
di awal tadi kita kan sudah punya komitmen ya, dan dari diskusi santai ini kita harus dapat closingnya, harus dapat kesimpulannya, dan yang Anda paparkan tadi, Anda jelaskan tadi, bisa kita patahkan. Gitu. Jadi begini, bisa Bang, kita patahkan. Bang Bagus sama Bang Andi, jadi memang ya, ya memang kita juga di sini yang namanya diskusi, ya, memang ada yang namanya apa namanya pengetahuan ya, pengetahuan secara pribadi ya dalam menggali firman atau menggali Alkitab, ada yang bisa mendalami firman atau Alkitab itu secara utuh, karena ini berbicara hermeneutik, kalau namanya retorika Bang, kalau Abang bercerita tentang sejarah atau historis itu, nah mungkin ya tadi seperti Raja Gugu, makanya Raja Gugu bilang berbicara dengan pendeta, memang ya inilah makanya Bang Raja Gugu ini diskusi Bang, jadi kalau kita mau mengundang pendeta itu tidak fair lah, karena kita kan di sini diskusi. Nah, makanya apa yang di buat apa namanya buat pertanyaan oleh Bang Andik ini ya sangat sangat bagus juga untuk kita belajar. Nah, Bang Nelson, semoga hidayah itu akan datang kepada diri Anda, gitu ya. Dari yang pernah saya jalani saat ini ya, Bang ya. Saya tahu kok, Anda ada satu pertanyaan besar gitu. Sebenarnya ada satu juga keraguan besar dalam diri Anda, tapi saat ini karena ya, imani saja dan doktrin itu ada dalam otak Anda. Anda tidak bisa mengeluarkan gitu, tidak bisa memberanikan bagi kalau menurut saya gitu Bang Nelson. Pun demikian, kalau Anda di sini, kalau jujur-jujuran, apa yang Anda di sini sama-sama sebagai seorang Protestan ya, Raja Gugu sama Bang Nelson ya. Masuk. Kalau kita sebagai umat muslim sama Bang, tidak ada pembedaan dalam penjelasan itu, karena Al-Qur'an itu ya seperti itu, yang seperti itu. Ya sempurna seperti itu. Gitu. Jadi tidak mutar mut yang satu mutar kanan, yang satu mutar kiri. Kalau kita bagi seorang muslim tetap satu, tujuannya lurus. Apa yang dijelaskan dalam makna Alkitab atau dalam ayat-ayat tersebut itu sama, tidak ada pembedaan. Makanya dulu pun saya demikian. Kenapa saya gini Bang? Aku bertanya kepada pendeta si A. Ini jawabannya seperti ini. Saya bertanya kepada pendeta si B. Kok jawabannya makin seperti ini? Tidak sama. Di saat saya bertanya kepada teman saya yang waktu itu saya masih oten lah bahasanya gitu. Saya bertanya kepada sesama apa orang-orang muslim ya. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Oke Bang, saya potong Bang Bagus. Nah, jadi yang saya balik bertanya Bang sama Bang Bagus. Allah muslim itu tertuju kepada siapa? Sebelum bertanya ke sana ya, sebentar. Ini saya jelaskan dulu apa itu hermeneutika ya, yang Anda sebut tadi ya. Ya. Ya hermeneutika itu kan bahasa Yunani, Bang. Hermenei. Iya. Ya artinya apa? Yeah. Seni merangkai makna atau disebut dengan bagaimana menafsirkan, dan gitu ya. Bagaimana memaknai dari satu kata? Perkata. Dari dalam Alkitab gitu ya. Secara tekstual, kontekstual. Ya. Apa sebab penyebabnya? Siapa di dalamnya? Ya iya gitu ya. Ya dengerin dulu lah. Nah. Endingnya nanti Nabara Munda bertanya. Nah inilah hermeneutika, inilah yang membuat menjadi banyak perpecahan di kekristenan. Kenapa ini terjadi? Karena hermeneutika berdasarkan dari bahasa Yunani tadi itu. Kenapa mesti terjadi penafsiran tergantung denomnya? Karena memang SOP itu dari Yesus nggak ada, Bang. Tidak ada pernyataan SOP dari Yesus bahwa kalian kalau Kristen itu harus begini, 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada. Itu akhirnya terdoktrin. Aduh. Apa namanya ada ini bang Handi, akhirnya ada pendoktrinan gitu Bang, akhirnya ya, saya mau akhirnya sana, ya seperti Bang. Ini ayo tafadhol lanjut ya. Nah besok saking nggak ada SOP-nya dari Yesus, makanya itu terpecah
Kan tadinya cuma Katolik, Bang. Katolik menjadi anggota. Pendidikan tadi itu dipenuhisikan bebas. Karena memang enggak ada Yesus itu ngomong, "Nih, lu jadi Kristen, lu harus gini lo supaya lu jadi Kristen." Enggak ada gitu lo SOP. Kalau di Islam itu enggak ada rukunnya. Ya. Oke, pecah menjadi Anglikan. Apa itu Anglikan? Katolik yang boleh beristri lewat lebih dari satu. Kemudian dari situ datang Martin Luther, pecah menjadi apa? Protestan. Protestan lagi terbagi. Ada Reform, ada Karismatik, ada Pantekosta. Pecah lagi mereka ini. Terbuat yang Anda katakan lagi menjadi Unitarian. Ada Saksi Jehova. Di Trinitas, pecah lagi Trinitas. Apa itu? Ada Oneness, Yesus Only, ada Trinitas yang macam-macam Bang gitu loh. Kenapa? Hermeneutikanya ini, cara menafsirkan ini tergantung denom masing-masing. Saya juga boleh masuk dong sebagai umat Islam yang belajar itu, saya juga boleh dong hermeneutika sepanjang tidak ada hujatan, hanya meluruskan. Bagaimana cara meluruskan berhermeneutika dengan baik? Apa itu? Apa yang pernah diucapkan oleh Yesus, apalagi tulisan merah yang ada di Bible itu, berpatokan saja ke sana. Ambil yang mudah-mudah dulu, jangan mempersulit diri. Apa itu? Kata Yesus. Matius 12:29, "Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa." Itu aja dulu, Pak. Enggak bisa dihermeneutika lagi itu, enggak bisa ditafsirkan sembarangan. Artinya Yesus berkata Matius 12:29 atau kalau enggak ulangan 64 aja. Kayak itu copy paste itu, Bang. Matius dulu, Matius berapa tadi, Bang? Matius 22:29 atau 12:29, Bang? Coba lihat. Entar dulu, Bang, ya. Matius 12:29, Bang. Oke. Hukum yang terutama. Itu sama dengan ulangan 64, copy paste, Bang. Persis sama. Memang kalau Abang bilang seperti itu kan dari analisa Abang gitu, Bang. Tapi ini enggak bisa dianalisa lagi, Bang. Baca coba. Enggak bisa dianalisa lagi. Dengarlah. Wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita itu esa. Enggak bisa lagi ditafsir kemana-mana, Bang. Enggak bisa lagi disekolahin. Karena kan dalam keluaran kan di sana ketika Musa bertanya nanti disampaikan ulangan. Itu maksudnya ada dalam keluaran ketika Tuhan menempatkan diri kepada Musa. Musa bertanya nanti Israel bertanya dengan Allah siapa? Lalu Allah menjawab Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, artinya Allah mereka sama. Iya, sama ya maksudnya itulah, Bang. Tidak mungkin alanya Abraham beda, alanya Yakob beda, alanya Ishak beda. Gimana sih? Iya. Alanya mereka sama. Tuhannya mereka sama. Nah, itu makanya itu berkesinambungan, Bang. Enggak, begini aja deh, Bang. Terakhir ya, ini kan mau berbagi sama Pak Bagus dengan Anda ya. Lu percaya enggak sih kalau Yesus berkata, jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Lu percaya enggak? Percaya, Bang. Ya percaya, udah berhenti Trinitas. Yesus itu utusan, Allah itu esa yang mengutus Yesus. Itu namanya hermeneutika jujur. Bukan hermeneutika saya dicampur dengan pendapat-pendapat konsili. Nah, ini sebenarnya Abang ini korban konsili loh. Tapi dulu begini, Bang. Oke, Bang. Jadi menurut saya begini, Bang. Itu makanya tadi saya katakan bahwa Tuhan ini kan berkuasa ya. Maha kuasa. Bisa saja dia menjadi 3, bisa saja dia bisa menjadi 10. Buset. Allah kan berkuasa, Bang. Tunggu dulu, Bang. Allah kan berkuasa. Jadi terserah saya dong, Bang. Kalau saya sebut terserah. Tuhan saya pun. Iya, apa-apa, Bang. Iya. Sebut Tuhan saya sepuluh bisa saja, Bang. Tapi ya, begini, Pak Nelson, mustahil sang pencipta itu menjadi seperti makhluknya. Itu mustahil.
tidak bisa begini, dipakai bang. Secara logika, itu maksudnya Bang Nelson, tidak bisa dipakai secara logika. Oke, saya siap, saya terima itu, cuma makanya okay. Saya mau bertanya. Ini makanya Bang Nelson, makanya kalau Anda sudah bisa menerima dan paham ya, jadi di sini terimalah kebenaran itu. Kayak saya nih, saya menerima kebenaran itu yang mulanya sakit banget ya. Saya terima sakit banget ya. Tapi akhirnya bahwa memang itulah kebenaran yang sejatinya. Itulah kebenaran yang sejatinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan bagaimanapun bentuk ya manusia, walaupun itu terinkarnasi ya, dia tidak bisa dipaksakan untuk menjadi Tuhan, Bang. Saya dulu seperti Anda, saya ngeyel, malah lebih ngeyel loh saya itu daripada Anda. Lebih ngeyel saya daripada Anda karena tapi di situlah saya mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya, dan itu sangat simpel sebenarnya ya, bahwasannya memang yang sebenarnya gitu ya, memang yang sebenarnya Yesus tetaplah adalah utusan. 360 penonton, mohon saya dibantu untuk difollow. Teman-teman seiman, saudara semuslim, tolong mohon untuk dibantu di follow akun saya. Jadi itu Bang Nelson. Ya, kebenaran itu memang sakit, Bang, ya. Apa yang Anda paparkan, apa yang Anda jelaskan, bagaimanapun juga tidak akan merubah adanya kebenaran yang sebenarnya. Sejatinya bahwasannya tetaplah Yesus Kristus yang Anda sebut tadi, dan yang dipaparkan oleh Bang Raja Guguk bahwa Yesus itu adalah sebuah sebutan panggilan ya,
yang diberikan ya oleh yang membaptis tidak akan pernah bisa untuk bisa dipaksakan menjadi seorang Tuhan. Dan di sini tetaplah dia adalah utusan yang mempunyai ya, yang mempunyai kemuliaan, dan Al-Qur'an telah memuliakannya, bukan malah Anda hinakan. Jelas-jelas di sini Anda menghinakan loh. Bukan saya hina, begini bang. Oke, sekarang. Insyaallah bang Nelson ya, insyaallah bang Nelson, Anda ini saya sangat memahami, dan insyaallah Anda akan menangkap akan hidayah ini. Karena dari awal tadi, alhamdulillah ya, diskusi yang santai ini saya bisa memberikan kesimpulan Anda ini akan menjadi seorang mu'alaf. Setelah kebenaran ini Anda bisa menerimanya. Saya dulu saya gitu bang. Oke, ayo. Jadi begini bang, kalau seandainya itu bukan diberi nama Yesus, kalau diberikan nama John, apakah bisa? Nah, makanya. Tidak Rambo. Rambo. Nah, kalau saya jadikan Rambo dari Tuhan. Katakan lagi nih ya bang ya. Katakanlah dulu. Seumpama dulu dikasih nama, katakanlah Paino gitu ya. Ya jelas nah. Tuhan Anda Paino bukan Yesus, karena bukan di sini sudah disebutkan dari awal dari pembaptisan itu disebut Paino Tuhan Anda bukan Yesus. Benar enggak? Makanya kan bilang ini kan Yesus diberi nama di selama ada dalam dunia ini sebagai Yesus. Kalau saya jadikan jadi Rambo bisa jadi juga, Pak. Bang. Nah, kalau gitu Tuhan Anda Rambo bukan Yesus namanya. Makanya tetaplah tidak bisa dipaksakan, bisa dipaksakan bahwasannya Yesus itu sebagai Tuhan tidak bisa dipaksakan. Dan Bible Anda itu sudah mematahkan sendiri sebenarnya, tapi Anda tidak menerima akan kebenaran itu. Saya dulu sok-sokan, Bang. Ya, sok-sokan menghujat umat-umat muslim, tapi kok nyatanya ternyata saya setelah membuka gitu ya, membuka dan memaknainya, ternyata loh, kok di Bible ada persahadatan? Berarti yang di Al-Qur'an ini benar dong? Yohanes 17:3 itu syahadatain itu. Nah, itu jawabannya. Kalau orang pinter dan cerdas, mohon maaf ya. Kalau orang pinter dan cerdas dan bisa memakai logika akal yang digunakan, dia pasti mu'alaf kayak saya. Bukan menyombongkan diri saya. Dan insya Allah, karena apa? Al-Quran ini adalah yang sebenar-benarnya pedoman hidup, ya. Bahkan penyembuh dari segala macam doktrin, penyakit medis maupun non medis. Al-Quranlah penyembuhnya. Coba Anda ya, coba Anda belajar ya. Insya Allah Anda itu akan mengikuti saya kok. Dari teman-teman dari gereja Jawi Wetan, saya sebut di sini langsung ya. Dari gereja Jawi Wetan, alhamdulillah teman-teman saya yang dulu satu jemaat dengan saya, akhirnya apa? Sekarang pakai logika, pakai akalnya. Dan ternyata, ya benar itu tadi. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Pun di dalam Bible di situ juga ya, tidak ada satu Tuhan kecuali Allah, dan Yesus adalah utusan. Jadi di sini Al-Qur'an telah memuliakan, dan jangan kau hinakan kalau Anda tidak ingin tersesat terlalu jauh. 394 naik lagi followernya, mohon untuk dibantu di tap-tap, mohon dibantu untuk di follow akun saya biar kuat enggak ke-ban. Setiap ngomong Bang Bagus promo, setiap ngomong promo, astagfirullahaladzim. Emang kalau gue ada setiap komal itu pasti nonton banyak. Iya, setiap ngomong volume, setiap ngomong setiap lanjut, aku tuh masuk komal itu pasti pengikut banyak karena ya aku ini kan artis, banyak fans saya gitu Pak Bagus, tenang aja. Oke, lanjut host Melin si host, jadinya kita tak mingkem aja. Aku kirain hostnya udah tidur, ternyata masih melek. Enggak, aku dengar tiga kali dia ini enggak promo. Promo 10 promo. Enggak apa-apa, siapa tahu netizen lupa kan, baru nambah gitu ya. Tuh host, aku dapat banyak mawar host, nanti tak kasih mawar buat dirimu host. Tak doakan ukhti yang cantik ini insyaallah selalu diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga secepat mendapat jodoh ya.
antum aja. Lanjutlah Bang Andi, lanjut. Bang Andi mau aman kan? Hah? Mau aman? Dia akan terkendali. Ayo aman ya. Nah, taruh lanjut. Kompor gue meleduk. Iklannya sudah selesai. Ayo Bang Hendi lanjut. Atau Bang Bang ini ada tamu ini Ben Afraham ya. Ayo. Ayo Mas, jadi sebelum ke Mas Ben ya, gitu aja Pak Nelson. Terus Pak Raja Guguk, mohon maaf, bukan kami menggurui Pak, tapi kami cara hermeneutika kami itu ya. Kita tidak terlalu jauh menafsirkan, karena apa, kita merepress, mengembalikan Yesus itu siapa Yesus menurut dirinya sendiri gitu, bukan siapa Yesus menurut orang lain kan, gitu ya Bang. Pelajari dulu aja jadi tulisan merah itu. Insya Allah, kalau anda mempelajari Bible dengan jujur, serius nih ya, tanpa tendensi doktrin apapun, tanpa pengaruh-pengaruh apa, anda buka aja cakrawala berpikiran, nggak usah ke Muslim dulu deh. Yang penting percayalah bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yakin 1000%. Kenapa? Yesus Masih kan udah tahu, kita tadi sama-sama diutus keluar dari rahim Bunda Maria. Apa sih tujuannya di sana? Ya untuk melanjutkan ajaran Nabi Musa, ngajarin Bani Israel. Ujung-ujungnya ujung-ujungnya meneruskan akidah Islam ya Bang ya. Iya, jangan dituhankan. Kenapa Yesus Tuhan? Ya karena Paulus. Kisah 2:32 kalau enggak salah, apa 36 ya? 32 ya Mas Ben ya. Kisah 2:32 kalau enggak salah. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu Allah telah membuat Yesus Tuhan yang telah kau salibkan itu. Kisah 2. Sebentar Bang Hendi. Enggak salah. Itu. Oke, sebentar Bang Hendi. Motong sebentar sedikit aja. Motong sebentar. Belum kena isinya, Pak. Enggak, sebentar aja. Ini sebelum kena isinya makanya saya ini dulu. Bang Nelson sama Bang Raja Guguk, Anda mengenal Paulus enggak? Saya tanya dulu. Aduh, pindah kan? Enggak, sebentar aja Bang Hendi. Saya tanya biar enggak tidur ya. Bang Nelson mengenal Paulus? Saya cuma tahu dari Alkitab ya, Bang. Gitu, Bang. Tahu dari Alkitab ya. Ya. Tahu ya. Dari Alkitab. Yang sebenarnya Paulus itu Anda tahu enggak nasab ke atasnya siapa, bapaknya siapa, maknya siapa? Kalau kita orang Muslim, mana tahu itu kan memang enggak ada. Nah, itu makanya pertanyaan saya Bang Hendi sebelum Anda melanjutkan yang lebih dalam, makanya di sini logikanya gitu. Logikanya sudah kena lagi ketampol 4 kali. Logikanya kalau dia tidak tahu nasabnya, jadi enggak usah dipercayai lagi. Percayailah Al-Qur'an. Gitu loh Bang Hendi, langsung ketampol dia. Jadi gini ya Pak Nelson, Pak Raja Guguk, saya lanjutin kembali, terpotong oleh Pak Bagus. Jadi gini ya, bahwa anaknya Bunda Maria itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Siapa yang membuat Yesus Tuhan? Ya Paulus itu tadi gitu. Mohon maaf, ini tulisannya ada benar, kisah 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Stop dulu Bang. Ya, kenapa Bang? Tadi Abang bilang Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya utusan. Ya. Dia manusia biasa. Bukan manusia biasa Bang, tapi dia utusan Tuhan. Melebihi dari manusia pada umumnya. Dia nabi, dia utusan, dia rasul. Kenapa Yesus itu kami bilang Tuhan? Karena dialah yang dapat menaklukkan kematian dari muka bumi ini. Tidak ada nabi-nabi yang di muka bumi ini yang mati dan hidup. Oke Bang? Bang, semua manusia itu mati dihidupkan kembali Bang. Siapa nabi kecuali Yesus yang mati? Ada Bang, Elia Bang, ada Elia Bang. Aduh Bang, Abang gak pernah baca ya, Elia Bang. Pernah membayangkan orang mati. Dikit. Yes. Baraja Guguk, kalau Yesus memang bisa menaklukkan, dia bangkit sendiri atau dibangkitkan Bang? Loh, dia yang punya kerajaan? Enggak, iya makanya pakai dalil aja, dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkanlah. Kisah 2:32. Enggak Bang, gini, kalau dia jawab yang punya kerajaan berarti jangan dulu, jangan dulu di jangan dulu sabar Bang Bagus, sabar jangan lari dulu, biar sabar, dulu ke poinnya.
kalau oke lah, sebelum kan semuanya bilang, ngomong dia yang, saya jawab dia, dulu typing di bawah akun ya. Ini teman-teman mohon maaf ya, akunku kena banet 7 hari jadi kita live nya di sini. Jadi tadi nyari-nyari ya, iya memang akun yang ini sama yang satu itu memang nggak berteman, sengaja saya biar nggak ada kontak banetnya gitu. Yang pertama itu kena peringatan 7 hari dilaporin nama Oten, padahal tadi ngobrolnya bagus banget ya, tapi Oten kayaknya nggak terima, makanya saya sambung ke sini. Dan ini akun yang kedua ya. Oke lanjut. Jadi silakan Mas Ben. Iya, jadi kan Anda bilang dia berkuasa atas maut, pertanyaannya dia bangkit sendiri atau dibangkitkan Bang? Pakai dalil Bang ya, silakan. Dibangkitkan Bang, langsung aja enggak. Aduh, gini ya Bang ya, maaf ya. Kalau orang Abang mau melihat Alkitab itu dari sisi Al-Quran, bukan dari segi kitabnya sendiri, saya bacain ya Bang ya. Dari dalil dari Bible Anda Bang, saya bukan bacain dari Quran Bang. Saya bacain aja. Kisah para Rasul 2:32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dibangkitkan Bang. Dengar dulu. Jadi Abang jangan melawan deh. Jangan dilawan data gitu loh. Jujur aja lah, enak loh kalau jujur Bang. Jujurlah pada gitu. Enak loh kalau jujur, oh iya bener ya, Yesus dibangkitkan agar apa yang tertulis itu tidak dibantah. Kenapa Anda saya katakan tadi pendeta itu lebih pintar ngelesnya dari Anda? Karena pendeta itu sekolah bagaimana cara meramu kata-kata melawan data yang ada di Bible. Itulah filsafat hermeneutika tadi itu, menafsirkan sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai. Jadi makanya kalau pendeta ketemu kita di sini Bang, waduh kasihan nanti jemaahnya pada kabur. Kok pendeta ngomongnya kayak gitu, dihajar oleh Andi Slebes, kan kabur jemaatnya Bang. Makanya mereka takut diskusi. Kalau Bang Raja Gugu nggak percaya, ayo panggil pendetanya suruh diskusi sama Bang Andi. Ayo, kalau nggak percaya. Ya udahlah, janganlah, kasihan nanti pendetanya jemaatnya. Kembali fokus saja, kita kembali fokus. Silakan Mas Ben, silakan Mas Ben. Apa nama? Jadi jelas ya Bang ya. Gimana? Apa nama YouTube Bang Andi itu yang debat sama Pak Andi Celebes? Nah. Channel udah ribuan video saya Pak, cari aja susah nyarinya. Andi Celebes, pokoknya buka aja YouTube-nya Bang Andi nanti keluar. Oh, Bang Andi. Ya nanti ya Andi Celebes nama YouTube-nya. Enggak usah disubscribe ya Bang, kalau enggak ikhlas jangan disubscribe, enggak usah. Karena subscribe udah kebanyakan. Kita fokus di pertanyaan tadi. Jadi jelas ya. Ketika Anda bilang dia berkuasa atas kematian, faktanya dia nggak bisa bangkit sendiri, dia dibangkitkan. Apakah dibangkitkan itu berkuasa? Kan gitu aja pertanyaannya. Kalau dia Tuhan, tapi dibangkitkan oleh Tuhan lain, Tuhan macam apa yang dibangkitkan oleh Tuhan lain? Simpel itu sebenarnya. Apa Tuhan lain itu? Coba kalau Anda menganggap Yesus itu Tuhan, ya Tuhan lain. Anda menganggap Yesus itu Tuhan. Ternyata Yesus dibangkitkan oleh Allah. Allah kan Tuhan juga. Nah Mas Ben, tadi dia bertanya siapa itu yang membangkitkan? Tuhan siapa itu? Ya Tuhannya Yesus, yang mengutus Yesus. Iya. Yang membangkitkan Yesus. Itu kan tadi dibaca sama Bang Andi. Tuhan Israel, Allah Israel. Allah nenek moyang kita. Bentar, yang typing itu namanya itu nama Bang Andi tuh, Andi Celebes itu nama akunnya. Cuman enggak pakai 570 nama itunya di YouTube-nya. Andi Celebes tapi enggak pakai 570. Ketik ya, aja yang typing. Ketik aja di pencarian YouTube Andi Celebes. Nama itu. Itu namanya tengok tuh Andi Celebes tapi enggak pakai 570 nama ya. Oke, lanjut. Kan Andi Celebes ini udah terkenal di dunia dan akhirat. Iyalah, amin, amin. Semoga aja lah. Apalagi di YouTube. Apalagi lagi, fokus. Jadi jelas Bang ya. Kan tadi yang dibacakan Bang Handi, yang membangkitkan adalah Tuhan nenek moyang kita, Allah nenek moyang kita. Kalau Yesus bisa Anda anggap sebagai Tuhan juga, berarti Anda mengakui ada Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan lain. Kacau nenek konsep ketuhanan. Bisa dibangkitkan enggak? Kita sih gini ya, ini bukan mau memaksakan ya. Kalau ingin jujur dalam siapa itu Yesus, itu belajar sama Unitarian. Dia juga Kristen kok, Franz Donald dan kawan-kawan itu. Saya nggak mau mempengaruhi Anda pindah denom ya. Tapi mereka tuh enak diskusi dalam konsep ketuhanan.
Oh iya benar Bang Andi, benar. Oh ini salah ini. Benar ini gitu loh. Jadi mereka itu jujur. Oh iya benar, Yesus dibangkitkan. Emang kenapa? Orang dia utusan kok. Jelas tuh. Jadi enak loh kalau menjawabnya Bang. Oh iya ya. Yesus dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Ya Tuhannya Yesus. Ya wajar lah. Kalau jawab jujur kan enak tuh. Daripada dipaksakan, Yesus itu Tuhan. Terus ada Tuhan membangkitkan dia. Nah ini kan nanti bahan tertawaan kalau Tuhan membangkitkan Tuhan. Dia yang mempunyai kerajaan semuanya. Gak bisa. Iya. Yesus itu gak punya kerajaan. Siapa yang ngasih? Yang ngasih kuasa siapa? Yesus dikasih kuasa sama siapa? Aduh. Allah Bapa. Bang, kalau ingin kepadaku telah diberikan kuasa. Berarti kan diberikan. Siapa yang memberikan dia kuasa? Itu ada di Matius 28 nomor 18. Elohim, Elohim. Iya, Pak ya. Siapa saya deh? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi Yesus diberi kuasa. Nah, kalau diberi artinya ada yang memberi. Kalau Tuhan itu Yesus, kenapa mesti Tuhan diberi? Artinya ada Tuhan yang memberi. Ya biasalah Raja Guguk. Kalau udah kena apa, kena sugesti, dia takut, dia takut dia meninggalkan Kristen. Jadi daripada saya dengar orang jujur, lebih baik saya terdoktrin selamanya, kan gitu. Kalau Pak Nelson ini mentalnya masih kuat. Itu lebih kuat Pak Didit. Oh, enggak, biasa aja. Uset, panitia surga namanya keren banget. Bang, Pak Didit, kok ada panitia surga sih? Ya, dari tadi rebutan surga ya. Saya enggak jadi panitianya aja. Pak, tolong catat nama aku di surga ya. Tenang, Hes, tenang. Terusin Mas Ben, edukasi dikit. Pak Nelson ini mentalnya masih kuat nih. Ya, ane boleh nanggapi satu ya. Satu, ini ya. Ada Marcel. Tentang 72 bidadari itu hadis dhaif. Anda bisa bawa ke sini, kita bongkar hadis itu, hadis dhaif. Sedangkan di Matius 19:29, enggak usah ditanggapi. Bentar, dikit aja Bang Andi. Bang Andi, di Matius 19:29 Yesus justru menjanjikan 100 orang istri nanti di surga. Anda baca dulu. Ketampol. Mau menghujat malah terhujat. Gimana itu bunyinya Bang? Iya begitu. Makanya nanya baik-baik biar dicek. Tolong dong, tertarik saya. Baru tahu ya. Tolong baca dong. Istri. Ada yang bilang Andi jangan mengganggu agama lain. Siapa yang ganggu? Orang gua di baca ini. Bang. Sebentar dulu, ntar dulu. Anda bisa. Aduh. Anda bisa baca di original teksnya. Kalau dia di LAI punya kata ginaika itu dihapus. Tapi kalau Anda buka original. Hahaha.
Dina dina riko suku ibara dina dina sing tau riko sayang resul resul ngamuti jero hatiku jero 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 Dati no teksnya mau dari teks terus resep. Terus mau dari teks kodek Tisendok, mau dari Nestle Greek, bahkan termasuk dari kodek Sinaiticus, itu ada kata Gunaika, tidak dihapuskan. Bahkan Bang Handi kan ngomong, Bang Handi terkenal dari sampai di akhirat. Ada yang taipik, macam macam Yesus saja kau, Handi katanya. jadi Gunaika itu adalah bentuk jamak dari kata Gun. Gun itu istri. Kalau Gunaika itu istri-istri. Makanya jadi, dalam KJV tertulisnya wives. Jadi dalilnya gimana itu Bang Ayana? Baru dengar saya Bang. Oh. Coba Bang. Anda baca di 19 ayat 29. Iya. Waduh, saya cuma bawa kopi Bang. Ya udah tidur Pak. Pak Nelson bawa kitab gak Pak? Saya tidak bawa Alkitab, Bang, baru bawa diri. Pak Nelson mau bawa diri doang, pakai sempak. Coba gimana itu? Nah, ketawa bunyi, dia. Ya, bener ya Pak Nelson, lu pakai sempak doang ya? Ketawa dia, berarti iya, gak bener lu. Enggak gitu, Bang. Ya itu kan, pakai sempak doang, gimana bawa Bible, Pak, orang pakai sempak. Mana kalau sempak sendiri, sempak bokapnya yang dipinjam. Ya ini kan lagi diskusi Bang. Ya iya. Tapi sorry ya bercanda Pak Nelson, masa sempak bapak lu. Tapi sempak bapak lu kan yang dia pakai. Bahan dia. Enggak juga. Enggak, kalau bokap gue pakai sempaknya dia sendiri. Gitu, bercanda. Bukan. Yang 100 istri tadi gimana Bang bunyinya Bang? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibu anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Di sini ada penggantian nih. Sebentar Bang, saya udah paham. Di sini ada penggantian. Di sini ada penggantian menjadi ibunya. Perempuan atau ibunya. Di sini ada Gunaika istri. Original testnya itu istri. Oh gitu. Matera juga. Matera sebenarnya masih ada Bang. Cuman yang kata dinaikannya emang dihapus sama LAI. Oh gitu. Iya Bang. Kalau saya memahaminya ya maaf ya. Kalau saya salah. Saya memahaminya supaya kita tidak punya kelekatan dengan dunia. Kalau salah saya itu namanya doktrin. Bukan. Oh. Tidak begitu pengertiannya Bang. Di sini begini gitu. Begini kan ya. Kasih ganti. Maksudnya begini Bang, apa yang kau dilakukan di dunia ini akan diberi nanti 100 kali lipat di surga. Oh. Itu. Jadi kalau menurut saya itu adalah supaya kita tidak lekat dengan keduniawian. Enggak kan bisa Pak, ini berhitungan angka Pak. Ini angka loh, 100 kali lipat ini angka Pak, enggak bisa ditafsirkan kalau angka. Oh, nggak bisa ditafsirkan ya? Iya, angka 100 kali lipat. Apa 100 kali lipat itu? Apa yang pernah dan yang terjadi di muka bumi? Kalau saya meninggalkan mercy saya, gimana? Ya itu dapat kan 100 anda, mercy. Ya tergantung, tanya aja belum di sini ada mercy nggak disebut? Makanya Pak, saya memahaminya itu adalah supaya kita tidak mempunyai kelekatan dengan keduniawian. Kalau mengikuti Tuhan Yesus, upahmu besar di surga. Saya nggak tahu itu dalam dolar apa dalam ringgit. Gini Pak Panitia, Anda aja menyebut saya Tuhan Yesus. Yesus bukan Tuhan. Gimana Anda mau selamat Pak?
Anda menuhankan utusan Tuhan. Apalagi ajarannya Bapak nggak lakukan. Jadi sebaiknya nama Anda itu bukan panitia surga, tapi panitia neraka, ya. Pak. Ya nanti tak suruh mubahkan ya, Pak. Gimana Pak Nelson? Pendapat Pak Nelson? Tapi tolong nanti Pak, kalau jadi panitia neraka jangan sampai menerima Nelson. Nelson ini orang baik loh. Oh, Pak Nelson itu bagus sekali. Gimana Pak Nelson, udah mau walah belum? Saking baiknya Pak Nelson ini, Pak Nelson nggak pernah makan batu. Gimana Pak Nelson, mau mualaf enggak? Jangan mualaf dulu, enggak arah ke sana kita kalau ngobrol, bukan begitu. Lu tadi disuruh mualaf kok. Siapa yang nyuruh? Oh, tadi yang Bagus Sultan itu. Enggak pernah. Kalau mau jadi mualaf, saya dukung lo Pak. Saya ucapkan selamat. Anda menjadi warga negara yang menggunakan hak Anda dengan baik. Jangan disuruh jadi mualaf. Mualaf itu Pak, itu hidayah, nggak boleh disuruh-suruh. Oh, berarti tadi Pak Bagus Sultan tadi ngawur ya? Nggak nyuruh dia, nggak ngawur. Dia bilang tadi semoga. Oh, nggak nyuruh, beda kalau nyuruh, beda kalau semoga. Insya Allah gitu loh Pak. Jadi belajarlah berbahasa Bugis dengan baik. Kayak saya di ngomong Pak Didit, semoga Pak Didit nanti mualaf ya gitu. Oh, bagus, baik Pak. Kapan? Tapi nanti kalau mualaf semua cepat kiamat. Repot kira. Pak Didit takut mati ya? Kan enggak lah. Saya udah punya pas masuk. Lebih bagus Golden cepat tiket. Kiamat Pak, daripada kita debat terus, kita langsung buktikan di sana. Nah, ya itu makanya saya... siapa yang di surga, siapa yang di neraka. Nah, nanti kan masing-masing mengklaim nih. Nah, nanti kita telepon-teleponan ya, Mas. Iya. Tapi persoalannya Pak udah terjawab sih sama Yesus. Di Bible itu Matius 7 21. Jawabannya adalah Matius 7 21 sampai 23. Nyahlah kau gitu ya. Iya. Oh, itu lagu lama, Pak. Kok lagu lama? Itu kan dijadikan senjata untuk memerangi Kristen. Bukan kalau saya. Kok Bible Anda jadi serangan? Emang tertulis bahwa siapa yang akan diusir oleh Yesus? Ada tiga item di situ, yang memanggil dia Tuhan, bermukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus. Yesus paling gak suka, nyalah kau di hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Nah, jelas kan? Nah lo. Gak usah ditafsirkan itu kan? Hah? Perlu ditafsir gak? Ya mau pakai ilmu apa lagi, hermeneutika? Nah, atau mau ke hermeneutika atau mau ke Dewi Sartika? Dewi Sartika Jakarta Selatan, Pak. Atau mau ke pakai setrika? Tergantung nih, setrika Dewi Sartika atau Kartika Chandra. Udah. Langsung dikusi sama Bang Nelson aja. Sakit perut aku ya Allah, sakit. Pak Nelson, ini orang ngomong apa sih, kata Pak Nelson? Udah bengong dia. Saya, udah Pak, langsung diskusi aja. Kalau panitia surga itu saya sudah paham. Karena Bang panitia surga itu dokter. Lu mau ikut sama dia jadi panitia lu? Kalau mau jadi panitia bisa. Panitia neraka. Panitia neraka tau gak? Ada gajinya. Panitia neraka ada gajinya. Ada. Nanti kita buatkan SK Pak. Nanti ya, kalau mau surga, nanti kalau mau surga, nanti transfer ya. Kenalin orang dalam Pak. Ada aja lu ah. Saya mau banget jadi meeting ada gaji berapa? Aku yang VIP ya. Oke, sip. For seven langsung pesan. Dia tuh panitia neraka lo. Lu pesan VIP ya Allah, kamu semua neraka ya. Kalau Bunda Esti di mana dia, Mas Didit? Mas, aku mau nanya. Kalau bahan bakar neraka itu apa, Mas? Nanya sama siapa? Ya sama siapa yang tahu aja. Nah, di Kristen dulu. Di Kristen dulu, siapa apa kalau bahan bakarnya di neraka apa? Kalau saya nuklir, Pak.
Kalau di Poseidon apa? Apa ya? Jangan lama-lama kau jawab. Belerang, belerang api. Kalau Bang Nelson apa? Apa itu? Bahan bakar di neraka. Kalau ya. Saya nuklir. Iya, Bang mana-mana. Nelson, Nelson. Mana mana kalau nuklir sampai tulang-tulang udah nggak kelihatan. Berarti nggak jelas juga neraka kalian ya. Padahal neraka satu tapi lain-lain lah jawaban kalian ya. Kalau kami bahan neraka kami manusia. Wah, cepat habis ya. Itu. Ini dijawab ya. Bahan bakarnya neraka itu orang kafir. Iya, manusia kayak Pak Didit. Iya, cepat habis itu. Nerakanya cepat dingin, Pak. Kalau gini kan kasihan. Nerakanya cepat dingin, Pak. Ini siapa ini ya. Ini sih ngomong sih. Makin kacau Yang mau saya sampaikan itu begini. Yang tadi yang saya mau disampaikan Pak Didi itu yang tidak akan disampaikan kan? Saya tadi mendengarkan Pak Bagus Sultan kan mengagung-agungkan logika. Ayolah. Bagusnya udah enggak ada Pak, ngapain orangnya udah enggak ada sekarang mau di kantor gitu loh. Nantilah ya, kalau ketemu besok malam lagi ketemu orangnya baru ngomong. Oh. Ya percuma diomongin beliau enggak ada hak jawab. Oh, ya ting. Saya baru dinaikin nih. Ya udah, tanya kan, yang lain, tanya yang lain. Sekarang happy aja dulu, Pak Didit, happy ngopi gitu. Ini udah pagi nih. Gua udah capek debat. Tapi enggak usah debat, Mas. Katanya Rasulullah enggak suka debat loh. Oh, bisa capek enggak, juga ya, Mas. Bilang. Berdebatlah kau dengan cara baik-baik. Aku kalau cuma tidak ada jalan, dari... kalau tidak ada jalan lain berdebat dengan cara baik-baik. Boleh berdebat, Pak. Gitu. Tapi enggak boleh pakai nafsu kayak tadi, ejek-ejekan, hujat-hujatan enggak boleh. Nah, berarti kita pelan boleh ya. Kan? Kenapa? Kita fun aja kan berarti kan? Iyalah kipas angin, Pak. Nah, mantap. Setuju saya, Mas. Fun kan kipas angin. Apa? Kipas angin. Menurut teks original asli, fun itu senang, Pak. Oh, ya happy fun ya? Ya. Oh. Iya. Itu menurut original teks lo. Oh iya iya, benar Pak, benar Pak. Kalau begitu terserah Pak Didit deh. Gua mah nggak manut aja deh kalau kayak gitu-gitu Bang. Kalau happy papi Pak? Happy papi itu udah tutup ya deket saya. Paham dia, nggak benar Pak Didit. Sekian ya dulu teman-teman, semakin lucu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.